Selamat pagi teman-teman. Sarapan dengan nasi goreng dan sayur. Kalau teman-teman sekarang agak hujan rintik-rintik, tapi aku hari ini mau niatan pergi ke tempat saudara aku yang kemarin jenguk aku ke rumah itu. Aku mau main ke tempatnya. Aku kasih kalian lihat pemandangan di sana seperti apa. Kita naik motor aja teman-teman, karena lebih lebih fangtian, lebih simple. Kalau mbak mobil itu kadang nggak tahu mau parkir di mana. Aku kasih mereka oleh-oleh buah semangka aja deh. Ini ada pom bensin juga. Tuh di sini juga ada buah semangka. Banyak banget di pinggir-pinggir sekarang buah semangka teman-teman. Dia udah manggil-manggil aku, dipanggil nenek aku nih. Hah? Nih lihat nih kakaknya, lebih tinggi dari aku nih tingginya dia nih. Ini juga bentar lagi tinggi banget nih. Sini.
Tapi di sini juga ada AC, teman-teman. Tuh. Di sini mereka ada dua kamar, teman-teman. Bercucuran keringat. Sekarang nunggu mamanya anak-anak ini ke sini. Bentar lagi sampai, katanya sekarang lagi ada di apa namanya? Toko ibu dan anak. Mungkin lagi beli peralatan bayi gitu. Sekarang aku mau ajak dua anak ini pergi ke taman depan komplek mereka ini, teman-teman. Sekarang kita jalan ke sana. Anak aku sama suami aku naik motor, terus kita sekarang jalan. Nah, ini tadi tempat TK-nya tadi itu, teman-teman. Lumayan gede sini tempatnya. Terus di sana masih ada kayak lapangan di depan gitu. Tuh. Di daerah sini datarannya enggak rata, teman-teman. Ada yang tinggi, ada yang rendah gitu. Jadi, tuh. Di sini dataran tinggi. Di sana makin rendah. Di depan apartemen ini, teman-teman, lucu banget. Di depannya masih ada rumah tua kayak gini, teman-teman. Mungkin dia enggak mau digusur sama itu. Jadi itu ada mobil pembersih itu, teman-teman, jalan. Setiap musim panas, tiap hari ada kayak gini. Welcome to De San Gong Yuan. Taman De San. Kita lihat di dalamnya seperti apa ya. Aku selalu penasaran sama dalamnya di sini. Setiap kali ke sini cuman belum pernah main. Xiao xin dian. Dia kepreset, teman-teman. Tertian. Katanya dua anak ini di depan ada danau. Nah, zawa, ichi zawa. Lihat tuh anak aku larinya agak itu, soalnya kan jalannya turun tuh. Diketawain sama saudara-saudara. Katanya kalau apa namanya? Jalan mentul-mentul. Sawa, mama dari belakang pai ni a. Ayo. Oh, ternyata ini tempat mancing tadi itu loh, teman-teman. Ya ampun. Ternyata di sini. Wah, di sini banyak banget ikannya, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Tuh udah kelihatan tuh, noh. Di sini ada ikan mati. Di sini banyak ikan nih. Tuh. Di bawah rumput itu goyang-goyang tuh ikan pasti tuh. Cuman di sini nggak bisa dipancing, teman-teman, karena di sini itu milik taman. Baru kalau yang di sana itu lepas, siapa aja boleh mancing. Ah, mayo. Pecutan pun nang siao. Ini kan cuma tuh cao. Yoren yang niu jiu hao le, ba zhege niu fang sheng dao zibian fang sheng jiu chi de hen bao hen bao de. Ni kan zhege cao you hou you fei.
kita jalan-jalan dulu teman-teman di sini. Karena udah lama banget nggak pernah jalan-jalan bareng sama suami. Suami itu tiap hari, hampir tiap hari itu lembur terus sampai nggak tahu kapan nggak lembur. Hampir tiap hari lembur. Linzi An, bye bye. Linzi An, Linzi An, ah? Nah, di sini pasti bisa. Tuh di sini ada orang mancing teman-teman. Aduh, gerah banget teman-teman. Musim panas kepanasan, musim dingin kedinginan. Gimana pun keadaannya, tetap musimnya di Indonesia itu nomor satu paling nyaman. Gak dingin, gak panas, mantap banget. Apalagi di tempat aku di Jawa Timur, Kota Malang. Waduh. Main ke Batu, main kemana, aduh, adem banget. Di sana ada public toilet. Di sana buat main-main. Cuman kita nggak duduk, teman-teman. Karena aku takut ada nyamuk. Sekarang kita nunggu papanya dulu. Tadi papanya nganterin dua anak itu pulang. Habis itu sekarang kita mau pulang juga, teman-teman. Terus capek banget. Suami aku ngajak aku lihat di tempat showroom mobil bekas, teman-teman. Katanya dia mau lihat. Di sini ada macam-macam merek, teman-teman. Dari Hyundai, terus ini, terus ada Peugeot, ada Nissan, ada Wuling, ada Mazda, ada macam-macam dah. Di sini ada Toyota juga, teman-teman. Di sini ada Toyota Crown. Ada apa namanya ini? VW Golf, Volkswagen. Terus ada juga, iya ini sama. Suami belakangan ya, ini pengen bilang ganti mobil yang kecil, cuman masih bingung kita mau ganti mobil apa gitu. Cuman kalau mobil kecil itu buat pindahan itu kurang itu. Nggak bisa muat banyak barang. Cuma 9,6 teman-teman. Cukup. Itu satu enggak? Ini itu sih. Oh. Ini namanya siapa teman-teman? Hani Xiangguang. Udah lama enggak makan di KFC. Sekarang kita mumpung papanya ada di sini, kita duduk-duduk dulu ya di sini bersantai. Di dalam ada AC enak dingin. Terus di sana itu supermarket besar, teman-teman. Aku selalu pilih paket ini kalau ke sini. Saya isi sah. Aku tuh super penasaran banget, teman-teman, sama buah ini. Yuk, coba kita buka. Ini gimana ya bukanya? Dikelupas ya? Ini. Kulitnya tipis banget ya. Oh, isinya seperti melon, teman-teman. Oh, ini sih memang bau melon. Kok aneh ya? Gak tahu ya gimana rasanya di dalamnya. Di tengah-tengah ini teman-teman, baunya itu melon banget, bau melon. Apakah ini melon? Ini mah melon teman-teman. Ini melon. Ini ya,
Inilah melon. Cuman ini tuh nggak semanis buah melon gitu, teman-teman. Di tengah-tengahnya ini manisnya, baunya itu melon. Cuman yang di luarnya ini kan nggak begitu manis. Mungkin karena aku juga nggak bisa milih juga ya. Teman-teman, vlog hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang telah menonton. Semoga kalian suka. Bye-bye.